Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar adik-adik? Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam rancangan ini. Pada kali ini, Kak Eliza akan menerangkan kepada adik-adik satu ayat yang sangat kuat di mana fungsinya adalah untuk menguatkan dan menegaskan ayat yang kita bina, iaitu ayat penegas. Oh, itulah adik-adik. Betapa kuatnya ayat penegas ni sampai bergegarlah studio Kak Eliza. Itulah kuasa ayat penegas. Tetapi, apakah yang dimaksudkan dengan ayat penegas? Bagaimanakah kita hendak mengenal ayat penegas? Apakah pula ciri-ciri ayat penegas? Sabar adik-adik. Bawa bertenang. Kak Eliza akan menerangkan kepada adik-adik satu persatu supaya lepas ni adik-adik tidak mempunyai masalah untuk memahami dan menggunakan ayat penegas. Ayat penegas ialah ayat yang mengandungi kata penegas yang memberi atau mengandungi sesuatu penegasan tentang sesuatu perkara. Maksudnya, ayat penegas berfungsi memberi penekanan atau menegaskan bahagian-bahagian yang tertentu dalam ayat. Ha, itulah dia maksud ayat penegas. Bagaimanakah pula caranya untuk kita mengenal ayat penegas? Mudah saja adik-adik. Ayat penegas ini boleh dikenal pasti dengan adanya kata penegas dalam binaan predikat ayat. Dengan adanya kata penegas, hal atau perkara yang hendak ditekankan atau diutamakan dapat disampaikan dengan lebih jelas. Kata penegas dalam bahasa Melayu juga dikenali sebagai partikel. Partikel bermaksud sejumlah perkataan yang memberikan penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. Antara contoh partikel ialah kah, lah dan tah yang berfungsi sebagai penegas frasa predikat. Selain itu, kata juga, pun, sahaja, lagi dan memang berfungsi sebagai penegas bagi frasa subjek dan frasa predikat. Ha, itulah keistimewaan ayat penegas. Cuba adik-adik teka, ada berapa jenis ayat penegas? 3? 4? 5? Sebenarnya, ada 2 jenis ayat penegas, iaitu kata penegas frasa predikat sahaja atau bahagian dalam predikat, dan satu jenis lagi ialah kata penegas frasa subjek atau frasa predikat. Bagaimanakah caranya untuk mengenal kedua-dua jenis ayat penegas ini? Mudah saja. Mari Kak Eliza berikan tips-tipsnya. Untuk mengenali jenis yang pertama, iaitu kata penegas frasa predikat sahaja atau bahagian dalam predikat, ayat tersebut haruslah mempunyai kata kah, lah dan tah. Contohnya, siapakah yang memakai tudung biru itu? Dialah guru baru sekolah saya. Apatah usaha kita untuk menghidupkan balai raya ini semula? Untuk mengenal jenis ayat yang kedua, iaitu kata penegas frasa subjek atau frasa predikat pula, ayat tersebut haruslah mempunyai kata juga, pun, hanya, lagi, memang dan sahaja pada frasa subjek atau frasa predikatnya. Contohnya, kamu juga mesti hadir. Atau, kamu mesti hadir juga. Jika kita lihat, kata penegas juga turut boleh digunakan di bahagian subjek dan juga predikat. Satu contoh lagi ialah abangnya pun juruterbang atau abangnya juruterbang juga.
Dalam ayat ini pula, kata penegas digunakan di bahagian subjek dan predikat. Bezanya, kata penegas pun digunakan di bahagian subjek. Manakala di bahagian predikat, kata penegas juga digunakan. Pemilihan kata penegas yang sesuai perlu bagi memastikan ayat tersebut betul penggunaan kata penegasnya. Untuk maklumat adik-adik, kata ada juga menjadi unsur dalam binaan predikat ayat. Oleh itu, ayat ini juga dikenali sebagai ayat penegas. Saya ada bersama-samanya ketika itu. Cikgu Ali ada mengatakan hal itu kepadanya. Kata penegas ada digunakan untuk menegaskan frasa kerja. Cuba kita lihat contoh sekiranya tidak menggunakan kata ada dalam ayat tersebut. Saya bersama-samanya ketika itu. Cikgu Ali mengatakan hal itu kepadanya. Jika kita lihat apabila dibaca ayat tersebut, kedengaran biasa sahaja. Namun, apabila ditambah dengan kata ada, maka ayat tersebut mempunyai lebih penegasan. Saya ada bersama-samanya ketika itu. Cikgu Ali ada mengatakan hal itu kepadanya. Macam mana? Berbeza bunyinya kan? Ha, itulah kelebihan kata penegas. Selain itu, kata penegas digunakan untuk menegaskan frasa nama, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Bagaimanakah caranya? Untuk frasa adjektif dan frasa sendi nama, kata penegas ada perlu ditambahkan dengan partikel lah di belakangnya. Maka, kata penegas yang terbentuk adalah. Namun adik-adik perlu ingat, dalam penggolongan kata bahasa Melayu, kata adalah ialah kata pemeri. Kata pemeri berfungsi sebagai unsur yang menjadi pemeri hal selain daripada menjadi perangkai antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. Dengan kata lain, maksud pemerian merupakan suatu penegasan. Hal yang demikian dapat kita perhatikan melalui ayat-ayat ini. Selendang sutera ini adalah untuk ibunya. Kata adalah diikuti oleh frasa sendi nama yang berfungsi sebagai penegas frasa sendi nama. Contoh berikutnya, pendapatnya adalah tepat. Kata adalah diikuti oleh frasa adjektif berfungsi sebagai penegas frasa adjektif. Untuk frasa nama pula, kata pemeri adalah tidak boleh digunakan. Sebaliknya, ia digantikan dengan kata ialah. Hal ini kerana penggunaan ialah menunjukkan pemerihalan secara persamaan. Oleh itu, kata ialah hadir di hadapan frasa nama. Contohnya, pemuda itu ialah tukang masak. Kata ialah yang diikuti oleh frasa nama berfungsi sebagai penegas frasa nama. Ha, untuk memudahkan adik-adik, Kak Helisa telah sediakan jadual ini untuk adik-adik. Mari kita tengok. Jika kita lihat dalam jadual ini, kata ada digunakan untuk menegaskan maksud frasa kerja. Contohnya, saya ada bersamanya ketika itu. Cikgu Ali ada mengatakan hal itu kepadanya. Manakala kata adalah dan ialah digunakan untuk menegaskan maksud frasa nama, frasa sendi dan frasa adjektif. Contohnya, pendapatnya adalah tepat. Pemuda itu ialah tukang masak. Ha, bagaimana adik-adik? Adik-adik sudah faham mengenai ayat penegas? Mudah je kan?
Baiklah, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Kak Eliza harap adik-adik akan rajin belajar dan mengulang kaji pelajaran. Dan jangan lupa buat latihan pengukuhan yang akan Kak Eliza berikan sebentar lagi. Sehingga bertemu lagi, teruskan berusaha dan ingat, cintailah bahasa kita kerana bahasa jiwa bangsa. Selamat belajar! Soalan pengukuhan. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat penegas? Nyatakan maksud partikel. Berikan beberapa contoh kata penegas. Bentuk ayat penegas daripada ayat-ayat yang berikut. Khairul Fahmi Cik Mat, penjaga gawang gol kebangsaan yang terkenal. Keropok ikan dan sotong itu dijemur di atas para-para. Habuk-habuk kayu yang bertebangan itu daripada kilang papan yang berdekatan. Tujuan festival itu diadakan untuk menggalakkan generasi muda membabitkan diri dalam bidang seni kreatif. RISDA, badan yang berfungsi sebagai pusat sumber yang menyediakan pelbagai maklumat dan khidmat nasihat kepada pekebun kecil.